season 1, kita season 2 gitu. Saling ngisi lah. Sampai sekarang memang di Bandung kalau untuk apa persaingan musik ini cepat. Tapi jadi muncul-muncul lagi yang baru-baru lagi cepat gitu. Tapi justru, seru yang kayak gitu, kompetitif, jadi nggak itu-itu terus. Jadi banyak yang lagu-lagu baru, orang ciptain lagu baru. Bandung cepet hidup lah musisinya. Apalagi musisi jalanan ya, musisi jalanan the best tuh di Bandung. Percaya. Daripada yang sekolahan, yang masuk sekolahan, yang masuk apa, kayak kursus-kursus gitu. Lebih enak kita ngedenger musiknya yang orang-orang di jalanan. Yang dulu saya sempat apa ngamen lama di namanya Cisangkuy. Cisangkuy itu banyak pecel lele, pecel ayam, siput gerobokan. Nah, kita main setiap apa malam-malam dari jam 8 malam sampai jam 12, jam 1 kadang-kadang. Kalau masih ramai pengunjung sampai jam 2, jam 3. Kalau nggak salah Tegar pun dulu ngamen juga kan, daerah mana tuh Tegar? Tegar ngamen tapi nggak di Bandung. Bukan ya. Bandung ya? Tapi Sunda perasaan dia kelihatannya. Mungkin, tapi nggak pernah ketemu karena dia baru kan. Ya dia kan. Kalau angkatan aku angkatan lama. Ya, kalau yang angkatannya Cep Faisal itu ya orang-orang kayak Gigi, Arman Maulana, Gita. Ya, tapi itu saya nggak sempat ketemu mereka. Sempat ketemunya di musisi-musisi Bandung aja yang apa lokal yang berkelimung di Bandung, nggak sempat ke Jakarta. Cuman yang di Bandung ada satu studio namanya Suara. Suara itu studio yang dekat apa depannya Rumah Sakit Hasan Sadikin, dekat pasar lah, pasar Cijerah. Nah itu Suara itu bagus, dia punya sound system bagus. Banyak teman-teman yang datang ke sana untuk recording, apa cari-cari lagu. Ada namanya dulu ownernya Mas Wawan, cantik. Kalau dari tempatnya markasnya Peter Pan berapa jam? Kalau markas Peter Pan, kalau Antapani deket rumah saya. Itu yang si Charlie itu deket kereta api stasiun. Ya, kalau Charlie sama Pepe dekat stasiun stasiun nomor 12 itu rumahnya Pepep. Orang tajir dari dulu deh Pepep ya. Iya, Pepep tajir. Tapi kembar tuh Pepep tuh. Oh. Adik punya adik kembar. Nah, aku sempat dulu ke studionya, sempat baru-baru dia bikin studio. Dia baru-baru bikin studio, saya sama Doni dengan teman saya drummer saya tetap apa sempat ke sana, sempat coba-coba gitu. Tapi nggak sempat ketemu Charlie, cuma sama Pepe aja biasa. Charlie masih ngamen. Mungkin ngamen juga. Belum sempat ketemu, tapi begitu mereka bikin grup ST12, saya tahu ST12 itu apa. Nah, stasiun nomor 12, rumahnya si Pepe. Tapi asik mas, kalau sampai nongkrong di Bandung dari jam 10 sampai jam 12. Ada pengamen-pengamen, kalau dulu ya, sekarang nggak tahu. Pengamen-pengamen tuh nongkrongnya di Cisangkuy, satu depo. Di sana kita ngamen semua, bawa-bawa gitar semua. Pengamen-pengamen ngumpul, tapi bawain gitar semuanya. Lagunya sama, tapi gitarnya pakai 12 gitar gitu. Sama-sama, asik semua main-main, masing-masing punya instrumen sendiri. Dan genrenya random lah, genrenya. Random, semuanya. Kalau Faisal lebih ke condong ke genre apa paling Faisal Pak Cek Faisal mainkan? Kalau aku enakan di reggae main. Reggae, oh, pantes kemarin di reggae lagu apa aja keren. Kalau reggae enak menikmatinya. Enjoy ya. Reggae itu punya instrumennya apa? Bikin orang goyang, tapi goyangnya goyang asik. Goyang elegan. Dangdut pun macam multi talent, Bob. Alternatif saya main juga. Dulu sempat main juga alternatif di radio. Di radio sempat main alternatif, Radio Ardan dulu ya. Ada namanya di Bandung radio yang cukup kayaknya luar biasa. Artis pun pernah ada yang nyinggung Ardan di podcastnya Vincent Desta yang kemarin aku denger. Dulu itu sebelum 99ers, ada radio 99ers. Yang booming itu adalah Radio Ardan dulu.
di apa yang lupa gua jalannya. Pokoknya yang banyak pohon-pohon gitu. Bandung pun lupa gua jalannya. Gak lama di luar sih jadi. Iya, di itu Ardan itu ngetop lah. Semua lagu-lagu baru masuk ke Ardan. Kalau di Brunei kan Crystal FM-nya. Kalau dulu di Bandung namanya Radio Ardan. Kita sempat main-main juga di sana. Terus momen yang paling berkesan Cep Faisal ngamen di Bandung itu dulu bawain lagu apa yang menurut itu lagu sulit tapi Cep Faisal boleh membawakannya dan rekan-rekannya itu bisa. Kalau dulu gua nyanyi ngamen itu enggak neko-neko lagunya. Lagu-lagu tahun 80-an. Kayak Pampers, The Lloyd, Bus Plus, The Mercies. Itu kalau saya nyanyiin lagu itu sama teman-teman, lu tahu dia orang ngasih berapa? Galang-galang. Enggak 1.000, 2.000 perak ngasihnya, 10.000, 20.000. Itu harus gitu tuh. Karena lagu-lagunya mereka tahu. Kalau kita nyanyiin lagu-lagu anak sekarang, belum tentu mereka tahu. Tapi kalau lagu-lagu zaman dulu kita nyanyikan, walaupun mereka tidak tahu, tapi instrumennya masuk ke telinga mereka. Kalau yang baratnya siapa? The Beatles ataupun? Kalau barat, Oasis ataupun? Saya lebih condong ke ini. Duren-duren. Air Supply. Air Supply. Wow. Aku pengetahuan musik sedikit sih, cuma aku orang yang pengen banyak wawasan aja, nggak cuma satu bidang aja itu. Jadi kalau musik, Cep Faisal lebih 70% musiknya kental bagi saya. Saya main pilih gitar. Air Supply dulu, karena saya punya teman sama pengamen juga. Sama, dia bisa saling ngisi dengan saya. Air Supply punya dua suara, satu suara rendah, satu suara tinggi. Nah kadang-kadang saya ambil yang tinggi, dia ambil yang rendah. Saya ambil yang rendah, atau kawan saya ambil yang tinggi. Sesuai kalau barat kita selalu nyanyiin Air Supply. Dan itu orang ngasih nggak 5.000 perak biasanya, 20. Kadang-kadang sampai 50.000. 50.000 itu zaman saya tuh gede. Ya gede lah, segitu tahun-tahun segitu gede tuh. 50.000 tuh kayak nemu uang 500.000 sekarang. Ya percaya. Dan itu kalau kita nyanyiin lagu-lagu itu mereka nggak sayang dengan uang mereka karena mereka sangat menikmati mungkin, menikmati lagu itu, terus nyampe ke telinga mereka dan cara kita memainkan instrumennya juga mungkin enak menurut mereka. Padahal cuma pakai galon aqua saja. Tapi, isi ulang. Tapi kan memang kalau musiknya memang benar-benar enak didengar. Dulu belum ada namanya kajun, Mas Eko. Kajun itu yang drum duduk yang belum ada. Kita masih pakai galon aqua. Kalau enggak pakai karet, pakai pipa itu. Tung 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 tung. Nah, itu pakai yang gitu. Tapi kalau kita bisa mainkan enak, akustik, enak. Kedengarannya enak banget. Sekarang Charlie aja buat channel di akustiknya sendiri, kalau dia membawanya dalam, menghayati, memang orang feel-nya dapat itu. Cuman dulu sayangnya tidak ada konten seperti ini. Jadi dulu tuh orang-orang cuma menikmati, nggak ada yang videokan, mendokumentasikan, nggak ada. Mereka hanya menikmati. Kalau sekarang kan kayak Trisuwarna sama Jidan. Itu mereka bisa booming karena memang sekarang zamannya lagi zaman konten. Sikit-sikit dikontenin, makanya mereka cepat meledaknya. Dan cepat dapat haternya. Betul. Salah sikap sedikit salah aja. Salah sikap ya. Namanya zaman lagi konten kan, zaman viral sekarang. Baru saya ambil alih ke masak. Tapi basic daripada main musik itu masih kita nggak akan hilang. Iya. Walaupun kita sudah alih profesi, tetap main musik itu nggak hilang. Basic itu selalu ada. Masal musik itu hobi. Kalau boleh sebenarnya dulu kalau jadi musisi hobi dibayar harusnya dulu. Iya. Tapi karena Allah berkehendak jadi Cep yang kita musik masih main walaupun kita sibuk dengan kerja kita jadi chef gitu. Justru setelah jadi chef ini, waktu dulu owner saya masih sering ke hotel, dia sering panggil saya kalau dia makan di coffee house.
pehin habis tuh kalau makan di coffee house atau gini. Faisal nyanyi. Faisal nyanyi. Dia makan, saya nyanyiin aja. Masa memang jiwa bakat bermusiknya itu aku akui lah. Aku bisa sedikit cuma basic otodidak. Tapi kalau Chef Faisal itu komplit, plucking sama variasi kuncinya semua dapat. Enggak lah. Saya belajar. Cuman memang kayak udah feeling aja. Feeling. Kalau nyanyiin lagu ini aransemennya harus diginikan. Memang sudah feeling saja, otomatis. Karena udah pegang gitar lama kan. Iya. Dari tahun 80, 90. Mungkin kalau dulu saya lagi ngamen ketemu Mas Eko, cepet viralnya. Enak. Kalau ketemu Mas Eko, cepet viralnya. Aku sebenarnya kalau nyanyi-nyanyi kayak gitu ya, pengen tak buatin kayak channel khusus khusus musik. Yeah. Cuma nanti aku mau ada alatnya juga. Jadi kalau dia record-nya suaranya bisa jernih, noise-nya kurang, itu kayaknya enak. Jadi kalau harus punya peralatan. Ya, kalau cuma record pakai yang biasa kayak nge-vlog biasa nggak bisa, harus hasilnya nggak memuaskan. Hasilnya harus benar-benar di setup dulu, pasal kita kan mau membalancekan musik sama suara dan benar-benar orang bisa menikmati gitu. Betul. Makanya minat kesana gitu, tapi nunggu nanti ngumpulin ada beli alat tertentu gitu. Nanti kita bisa collab gitu. Boleh, di channel khusus musik gitu. Boleh, nanti saya sulap dulu itu dapur saya. Siap, saya sulap dulu, kita bikin konten. Dan aku sebenarnya itu kalau nyulapnya nggak, belum ada waktu sampai sekarang. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Aku sebenarnya kalau nyanyi itu ya outbeat, sering outbeat, sering outbeat sama lupa lirik. Karena mungkin apa ya, entah, mungkin bawaan dari karakter aku jenisnya yang kayak gitu kan. Jadi kalau baca pun masih kadang-kadang bisa outbeat sama liriknya nggak bisa. Tapi kalau nyanyi ngawur itu, yang penting nada ada yang boleh balance itu, dapat lah kadang. Tapi kalau nanti kita bikin konten, tapi lagu-lagunya lagu-lagu 80-an, keren, lagu-lagu The Mercy, Mumbers, The Lloyd. Kalau lagu-lagu konten zaman sekarang orang udah banyak ngawain. Lagu-lagu zaman dulu belum ada. Sambil kita apa, nostalgia. Mengenang mereka, apa, musisi-musisi legend ini. Nanti aku mau ngapalin lagu. Misalkan Chef Faisal hari ini kan, Eko, ini kamu, aku kasih lagu ini, kamu dengerin, kamu pelajari, dan nanti kalau ada waktu luang kita rekaman itu. Oke. Boleh. Aku lagu 8 bulan mungkin 1-2 lah yang enggak asing di telinga. Selebihnya Chef Faisal yang di eranya memang. Kalau yang kayak The Lloyd kan, yang lagu Insaplah Wahai Manusia, itu The Lloyd kan? Yes. Dimensis. Charles Utagalo. Top tuh lagu-lagunya semua. Itu anak-anak zaman sekarang nggak tahu lagu itu. Cuman kalau kita nyanyikan lagu itu saya jamin sampai ke telinga mereka. Jelas. Karena apa? Lantunan irama mereka yang mereka buat ini. Aransemennya cukup simple, makanya cepet diterima di di telinga audien tuh, cepet diterima. Daripada lagu-lagu sekarang, banyak yang bagus-bagus, tapi naik sekejap terus hilang, tenggelamnya udah. Tapi lagu-lagu zaman dulu Mas Eko, wah, bisa long tenggelam. Life, pokoknya long bisa time tenggelam. Itulah lama bertahan. Ada yang bisa ngadu. Mungkin karena feelnya benar-benar mereka nyiptainnya dalam gitu. Gak cuma lagu Iwan Fales sampai sekarang. Lagu Om Iwan Fales coba. Kalau saya nyanyiin lagu Om Iwan Fales, siapa yang ikut nyanyi? Gak kenal itu. Semua kenal. Apalagi kalau cara saya membawakannya, memetik gitarnya dengan cara saya sendiri, mereka akan oh. Ya kan? Kita punya warna sendiri. Nanti kerjain lagi Iwan Fales yang
booming-booming nanti ya. Oh. Banyak project nih kayaknya. Seru ya. Siapa takut. Yang penting ada kopi. Ah, siap. Yang ada cengkeh-cengkehnya. Seger. Kayak Iman Pales yang aku sering bawakan, bukan bawakan ya, sering dengarkan itu masa ya aku sih era 90-an lahirnya sih, jadi ya dapatnya Iman Pales yang kayak Bento, kayak Sarjana Muda, kayak Ibu. Belum lagi yang kena yang Kata-kata Takwa kan? Kata-kata Takwa? Ya, yang sama Saung Jabu, Doni Fatah. Kayaknya yang awal-awal kan? Jabu, Doni Fatah, terus siapa? Setiawan Jodi. Wow, itu lagi gila-gilanya itu mereka. Setiawan Jodi sekarang artis kan? Aktor kawakan kan aktor. Sekarang kan? Dulu kan Kata-kata Takwa sama Iwan Fales. Ya, grup kan Kata-kata Takwa. Itu legend semua ini. Poin lagu Kita Rolis, Hari Mukti, itu belum ada itu. Konten-konten sekarang itu enggak, mereka lupa itu. Yes. Nah, itu enggak ada, kita bawain. Betul. Jangan bawain yang lagu-lagu sekarang. Terlalu mainstream, kita mau anti-mainstream itu. Nah. Kalau Ikang Fauzi itu yang lagu paling aku tahu itu kan preman-preman ya, yang lainnya Cep Faisal yang tahu yang apa yang menurut Cep Faisal bagus. Soalnya aku denger rocker kan Ikang Fauzi kan. Ada Ikang Fauzi satu lagi lagu yang booming itu selain preman enggak ada lagi satu lagi. Nanti ya, itu mesti buka Primbon. Kalau diingat di talar nih sekarang nih enggak. Enggak talar masih membludak nih, padahal kayak tertampung semua. Apalagi sudah kecampuran sama menu-menu di Riskun. Itu satu. Menu-menu satu, kedua online anak. Yes, benar. Online sekolah juga udah masuk ke sini sekarang. Karena COVID. Jadi online semua masuk ke otak. Nanti buka Primbon tahu lagi. Oh, lagu ini. Krisye, lagu-lagu Krisye mantap. Oh iya. Bisa kasih di sekolah itu original Krisye kan? Iya. Krisye itu lagu-lagunya mantap. Menunggumu pun punya Krisye. Yes. Yang di aransemen sama Ariel kan? Iya. Terus Semut Merah, apa itu yang itu Semut di Dinding itu kan Kisah Kasih di Sekolah ya? Itu ini siapa? Kita Semua Solo ya? Bukan. Cep Faisal sama istri seumuran? Nah, saya lagi muda dari istri saya. Gak kebalik. Sayang. Ebit Gade. Bukan. Ebit Gade bukan? Iya, Ebit Gade. Tommy Jepisa pun bagus-bagus tuh lagunya tuh. Di batas kota ini, ya kan? Terusan kalau Ebit Gade pun, wah itu best friend-nya Cak Nun kali dulu. Asik nih aku jadi dapat ilmu lagu-lagu retro tapi yang benar-benar feel-nya itu justru lebih dalam. Makanya aku seneng nih ketemu frekuensi baru ini. Kalau frekuensi yang zaman now itu malah feel-nya kurang dapat. Tapi kalau ketemu sosok Cep Faisal aku bisa berguru. Satu berguru ilmu-ilmu lagu di zamannya Cep Faisal lintas generasi kan. Jadi semakin asik aja. Saya lebih suka lagu tahun 80-an daripada lagu tahun sekarang. Percaya. Tapi saya tidak bilang lagu zaman sekarang jelek. Ya. Cuman di dalam otak saya yang masih nempel adalah lagu tahun 80-an. Benar. Kalau yang sekarang saya cepat lupa, Mas. Hafal juga. Hafalnya gampang. Lupanya juga gampang. Cepat lupanya. Tapi kalau zaman dulu itu apa ya? Melekat gitu. Melekat. Saya nggak tahu kenapa karismanya lagu zaman dulu tuh lebih tinggi jelas dari zaman sekarang. Soalnya memang dari segi pergaulan dulu kan nggak terkontaminasi oleh kayak digital apa gitu. Yeah. Jadi bener-bener real mereka menciptakan lagu pun dari sesuatu yang terjadi. Yes. Ya itu yang mereka alami. Kalau sekarang boleh ngarang-ngarang, kita browsing-browsing di internet buat lagu, bingung bahannya soalnya nggak ada pergaulan yang langsung mungkin ya kan. Kayak Dewa 19. Oke, Dewa 19 berapa kali dia improve ya. Improve berapa kali lah.
Tapi ketika kita ngedenger real Dewa 19 yang dulu zaman Andra, Madani, terus Ari Lasso ya, itu lain rasanya mas. Percaya. Lain rasanya kita ngedenger mereka dengan yang sekarang-sekarang bukan nggak bagus. Yeah. Once, terus apa ada si Tio, terus ada yang baru-baru lagi, bukan nggak bagus, mereka tetap bagus dengan zamannya. Tapi kalau kita kan dengar real Dewa 19, pure original yang dulu, yang masih mereka apa video klipnya di atas kereta, ya tau? Pernah lihat kan pernah, di atas pernah. Kereta main. Itu kalau kita ngedenger CD-CD lagu itu merinding. Jadi kita flashback ke masa lalu. Kalau dengan saya cakap musik, memang saya suka yang 80-an kan. Berarti Cek Faisal kelahiran 77 ataupun berapa? 79 kan? 79. Seumuran kayak Bang Milan masih muda, masih 28. Seumuran kayak Desta Vincent itu. Mereka pun segitu, tahun-tahun segitu dan ya. Mereka asik ngobrolnya, aku lihat podcast-nya dia kan. Cuma beda nasib aja. Iya, tapi ya enggak juga sih. Berarti kayak tetap disyukuri yang apa yang sekarang lah gitu. Harus. Harus ya kan. Itu kunci utama. Heeh. Apapun sama, yang kita punya sama-sama sekarang. Bisa makan, sama-sama bisa ya. Drive kendaraan, sama-sama bisa kerja dapat income terus ya. Walaupun apapun lah ya kan. Nanti kalau saya cuti, insyaallah lah kalau saya cuti saya boleh bawa gitar yang 12 snare, nanti satunya lagi bikin konten pakai itu. Waduh, mantap. Awal mula Cek Faisal belajar gitar yang 2 stang itu, 12 snare itu karena penasaran atau ikut-ikutan atau benar-benar kayak aku bisa nih bawa pakai gitar ini. Ya, saya penasaran. Penasaran dan harus bisa. Bedanya apa dengan gitar 1 stang atau 6 string? Kepuasan mainnya lebih. Jadi yang atas tuningnya lain, bawah tuningnya lain gitu. Yang atas sama. Tuningnya sama, cuma ada rendah dan tinggi. Misalkan E. Atas tuh chordnya E. Dua-duanya E, tapi yang satu E-nya rendah, yang satu E-nya tinggi. Jadi saat kalau sampai petik satu dua gitar itu, dua senar itu bunyinya rendah dan tinggi, tapi sama nadanya. Ambil kiri pelan, Jan. Aku ya, lama-lama konten bamblas juga pasti kesempurung. Gak lucu juga. Sekalian kesempurungan. Asik. Cek Faisal, aku record dari tadi 23 menit ini kita ngobrol. Oh, mungkin setengah. Kurang asem sih. Kira-kira ini ikut. Gue ngobrol aja tadi. Aduh. Sorry ya, gue sok-sok kenal sama yang lu, sama ini. Ini memang udah kenal gue lah. Kalau dia gak kenal gue, berarti gue bukan siapa-siapa itu aja. Emangnya si Dan sama di kangen band. Ini mah masih sebatas itu lah, masih wajar itu. Enggak ya, terlalu deep. Dulu memang saya sempat nongkrong dengan mereka. Tapi bukan berarti saya juga artis, bukan. Cuman mereka sempat nongkrong sama saya. Satu perjuangan lah. Satu perjuangan aja. Pasal dulu saya ngamen di rumahnya Om Hari Lusli. Jadi sempat kita banyak-banyak ya, mungkin kenal-kenal hei. Bukannya kenal cepet ini. Ambil kiri kayaknya. Ya. Alright, terus sampai di sini ada sepupu. Hai. Oke, terima kasih Cek Faisal podcastnya sambil nganter saya ke Jangsa. Sampai jumpa di video konten selanjutnya, kita collab lagi. Mantap, gue malah nggak tahu ini video. Matrehat ya. Oke.